Bertemu kembali. Isu bazar Ramadan di Taman Impian Ehsan Balakong semakin tegang. Majlis Perbandaran Kajang MPKJ siang tadi bertindak meletakkan beberapa kenderaan di kawasan itu semata-mata untuk menghalang lebih 24 peniaga membuka gerai mereka. Peniaga yang tidak mengendahkan halangan kenderaan MPKJ bagaimanapun tetap mendirikan juga kemah untuk mereka berniaga. Peniaga mendakwa MPKJ zalim kerana terus mengganggu tapak bazar sedangkan mereka telah berniaga sejak 18 tahun lalu. Apabila van ada dekat sini, lori ada dekat sini, publik akan lihat tempat ini tempat haram. Ya, saya minta dialih Hailak, dia kata akan menjatuhkan image dan standard dia apabila dia dah keluarkan arahan. Tetapi dia fikir tak standard dan image peniaga yang ada sekiranya kenderaan MPKJ ada di sini? Malu. Malulah umpama kami ni pesalah ni meniaga ni. Publik akan takut nak datang. Cara SOP MPKJ ni tak profesional. Memalukan. Letakkan kenderaan. Pastikan peniaga tak dapat meniaga. Patut ke buat macam ni? Tak patut. Jangan buat provokasi sebegini. Hari ni orang dah masak, peniaga dah masak. Tiba-tiba peniaga naik marah. Sebenarnya mereka nak cuba cari gaduh dengan peniaga. Sengaja letakkan kenderaan. Betul. Provokasi mereka. Betul. Dan hari ni ikhlas minta peniaga bersabar dulu. Betul. Kita pun ada cara kita. Sebelum ini viral di media sosial, seorang peniaga membakar meja jualannya. Berikutan itu, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Muhammad Azmi Ali didesak turun padang menyelesaikan isu ini. Badan Amal dan Kebajikan Tenaga Isteri